sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kulo niku mboten gedeng Wahabi, mboten. Banyak hal yang mereka baik ya kita fair. Tapi dalam fatwa-fatwa mensyirik seperti itu kita ada. Dan saya yakin ulamanya juga tidak seperti itu. Saya yakin karena ulama rata-rata insaf tetap. Ya ulama di mana-mana ya gampang insaf, gampang apa? Fair, napa? Gampang napa? Fair. Ya sama lah seperti kita. Untuk menunjukkan senang NKRI ya kita semuanya mencintai NKRI dengan segala caranya masing-masing. Dan pasti semua kita mencintai negara Republik Indonesia. Saat kita mengkritik pejabat, kadang pejabat itu rahman pejabat berarti rasa senang Indonesia. Ya udah begitu. Pejabat itu beda mbak. Negara. Sama orang gedeng kiai terus gedeng Islam ya bahwa tentepan kiai tanggamu itu medit. Mesti ya gedeng. Terus gedeng kiai berarti gedeng Islam. Gedeng jenengan, bukan gedeng Islam. Kau tepaan jenengan medit, tadi kalau gedeng. Paham ya? Gedeng pejabat ramsi gedeng negara. Gedeng kiai ramsi gedeng Islam. Woi wong beda. Bayo misalnya bojomu mantel bae. Bojo ora ono gunane. Berarti ku wani wong lanang dawuh kanjen Nabi laknat al malaikat. Maksudnya wong lanang sira koyo kuwe sing paham. Woi kok proporsional apa? Proporsional. Ya eling-eling kula suwon sanget. Terus sehingga makam Ibrahim ini penting sekali karena ibu bukti otentik Nabi Ibrahim nanti urip teng Mekah. Ini penting sekali karena definisi nabi itu harus turunan nabi. Ya. Kalau turunan nabi ki aneh wong Muhammad wong Mekah, Nabi Ibrahim wong Palis. Ternyata setelah dilacak Nabi Ibrahim nanti urip teng ngendi? Mekah. Jadi ketika Nabi Ibrahim di anak Mbah Hajar pindah teng ngendi? Mekah, Mesir. Akhirnya kurang banyu. Ismail kejat-kejat, terus akhirnya jadi Banyu Nopo Syamsah. Hajar boleh Banyu sampai Sofa Marwah dikenang jadi Sa'i. Jadi ini sekian bukti itu membuktikan Nak Ibrahim tahun yang Mek ono Sa'i yang mergo Hajar boleh Banyu, ono Zamzam mergo bagi Ismail kejat-kejat akhirnya ditulung Jibril terus jadi Banyu Nopo Syamsah. Ono Hijir Ismail pinggirnya Ka'bah jenis Hijir Ismail. Ini Nabi Ismail itu jenis Cacile. Nah itu sangat yang merdus, itu dicancang pinggirnya Ka'bah. Cara kowe saiki penistaan agama. Saiki ora iso ngaji. Dadi Ibrahim Ismail anaknya cang kudus mikire. Lah darane Hijir. Ismail Hijir batas kamar Ismail nang. Ya santai wae, Den. Dhisik ora ono kok penistaan. Saiki sithik-sithik gue ger penistaan. Zaman akhir, ono sing nulis la ilaha illallah terus, ono sing ngamen tahlilan. Sing tahlilan terus ra tau nulis. Sing nulis terus gak tahu. Jadi sing kritik tahlil juga harus penistaan agama karena mengkritik kalimat tauhid. Tapi aku ora jero-jero apa perkara. Cerita ilmiah era sambok jero-jero. Wis seneng tukaran berarti bakat. Wah, iki mau ngomong ilmiah kok tenang. Jadi wong sing proporsi. Dadi Hijir Ismail bisa iku nyandang. Ya biasa. Ane terus dibatasi mergo Hijir Ismail termasuk Ka'bah. Khawatir nak wong tawaf mlebu Hijir Ismail. Iku tawaf kerasa, berarti dene gak ngubungi Ka'bah tapi mlebu Ka'bah. Ane kon muter jagane nopo Hijir Ismail. Ane ambek Arab Saudi pinter saja ana pintu loro tapi ambek askare sing sangka kanan ditutup. Khawatir nak ora ditutup mlebu. Lah nak mlebu tawaf kerasa mergo berarti tawaf ning jero Ka'bah. Padahal tawaf itu ngubengi Ka'bah. Berarti semua badan kita harus semuanya keluar dari Ka'bah. Paham ya? Jadi pengen haji. Makanya berjanji wonge alim alama sekarang. Terus alhamdulillah kitab-kitab maulid itu karang wong alim. Wonten sing karang Syekh Adibai, wonten sing karang Al-Barjani, wonten sing karang Habib sinten Ali bin Muhammad napa Al-Habsyi dari Sindudur. Niku namung sejarahe Nabi. Lah rumangsa mugi sebuah bid'ah nang kowe ora artine tau ora wong iku cara diwaca mari sing waca ngelik-ngelik padha ora paham sing ngritik ya ora paham sing waca ya ora paham sing marai cara mbok waca ya buku sejarah ni wa ba'du fa aqul wa iku Muhammad bin Abdullah Muhammad wa anake Abdullah putrane Abdul Muthalib
Abdul Muthalib di jeneng lain namanya Saibah. Mulane ning gone Mekah ono babu Saibah. Dadi iku pintu sing biasa digo mlebu Abdul Muthalib. Mulane diarani babu Bani Saibah. Mergo nama lainnya Abdul Muthalib wasmuhu Saibatul Hamdi Humidat Khisalus Ibnu Hasyim. Wasmuhu Abu Murrah. Terus ini iku mau sejarah. Terakhir yang paling pokok adalah wa adna nubila roy bin indadawil ulumin nasabiyah iladabi ismailan isbatuhu. Karena ketika adna nubis jelas-jelas putune Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail, berarti kerasulan Muhammad gak perlu diragukan. Mergo kesangsian wong Yahudi itu mergo nasabi. Saya ingin nasabi wis kecekel bukti tenan putune Nabi Sinten Ib. Gak bukti Ibrahim pernah di Mekah adalah fi ayatum bayinatum maqamu nabu Ibrahim. Paham ya? Ya saya gitu, misalnya makam Ibrahim dibongkar, mau krono, khawatir sih. Terus apa-apa? Ini terus, wonten ulama sakdurunge niku protes. Dituruti, alhamdulillah dituruti. Akhirnya makam Ibrahim kita sih, Kubbatul Khadra ini apa? Kesih.